Channel YouTube Berita Trending menginformasikan. Jangan lupa like, komen, bagikan dan subscribe, jika video ini menarik untuk pemirsa. Max Adam unggah foto romantis, Wika Salim sebut sang kekasih lagi kangen, pacar Wika Salim, Max Adam mengunggah potret romantis di akun Instagramnya, Rabu, tanggal 30 November tahun 2022. Ada total 4 foto bareng Wika Salim yang diunggah Max Adam. Salah satunya adalah momen kalau Wika Salim berlibur bareng Max Adam di Pulau Dewata Bali. Just make another memories, hanya membuat kenangan lain, tulis Max Adam. Unggahan Max Adam tersebut banjir komentar pujian, termasuk sang kekasih sendiri, Wika Salim. Lagi kangen aku ya pasti, balas Wika Salim. Visual Max Adam, pacar Wika Salim kembali mencuri perhatian warganet. Hal ini usai Wika Salim menunggah momennya bersama Max Adam di Instagram, seperti dikutip Tribun Kaltim. Ko, bahkan, sesama rekan pedangdut, Inul Daratista memuji rupa Max Adam, pacar Wika Salim tersebut. Hal ini bermula dari foto Wika Salim di Instagram yang memamerkan kemesraan dengan Max Adam. Tampak Wika sedang berada di ruang tunggu, ditemani oleh Max. Wika Salim yang sudah siap dengan pakaian manggung, nampak dibantu oleh Max Adam untuk merapikan bagian yang dirasa masih berantakan. Momen ini tak luput diabadikan oleh Wika Salim. Wika Salim X Fashion Stylist, tulis Wika Salim. Tak sedikit warganet yang meninggalkan komentar di unggahan pedangdut 30 tahun tersebut, termasuk Inul Daratista. Wah, Mas Adam versi Korea nih, tulis Inul. Sosok Wika Salim tak pernah luput dari perhatian. Nama Wika Salim belakangan kembali jadi perbincangan hangat warganet, di mana ia buka-bukaan soal kehidupannya, seperti tentang jodoh hingga masa lalu. Lantas siapakah sosok Wika Salim? Wika Salim memiliki nama lengkap Wika Febrina Putri. Dikutip dari Tribun Newsweek, ia merupakan perempuan kelahiran Bogor, tanggal 26 Februari tahun 1992. Sejak kecil, Wika Salim sudah memiliki cita-cita jadi pedangdut kenamaan tanah air. Diketahui pula, ia sempat menikah dengan sosok bernama Chandra Permana. Akan tetapi, pernikahan tersebut akhirnya kandas setelah 3 tahun bersama. Demikianlah konten ini kami sajikan, jangan lupa like, komen, bagikan dan subscribe.